Selamat sore pemirsa channel Lokosanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, pukul 14.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya berada di area Join Workshop kereta cepat di Tegaluar dan akan mengupdate situasi sore hari ini. Saat ini suasana sore hari ini tampak Join Workshop ini sudah terpasang 8 lajur rel dan semua kereta EMU terparkir di dalam Join Workshop. Begitu pula aliran listrik atas sudah terpasang, sudah sangat rapi sekali. Terlihat 8 lajur ini sudah selesai dikerjakan. Dan kita coba melihat ke arah sisi bagian barat. Tidak ada yang terparkir di area ini. Mari kita update di lokasi lainnya. Dan ini area office-nya. Sudah sangat rapi sekali. Bangunan-bangunan baru sudah tampak berdiri dengan megah. Dan nanti kita coba untuk mendapatkan area posisi lainnya. Ini yang mengarah ke barat. Terlihat area wesel sudah sangat rapi sekali. Mari kita lihat lagi area dari Join Workshop. Sudah terparkir di dalam semua. Dan saat ini sudah tidak ada EMU yang di luar. Mari kita ikuti tayangan berikutnya untuk melihat lokasi lainnya. Dan saat ini saya berada di area stasiun, di mana di dekat atau menjelang memasuki stasiun ini ada pekerjaan konstruksi flyover. Mari kita update.
nantinya flyover akan menyeberang jalan tol Padalenyi. Dan saat ini tampak launcher sudah terpasang sepasang. Ya, ada dua di depan sana yang mengarah ke stasiun Tegaluar. Nantinya posisi flyover ini akan melintas di atas jalan tol Padalenyi dan memasuki ke area GBLA atau Cimekar. Nantinya akses yang bisa digunakan, dan saat ini sedang dilakukan pelebaran areanya. Terlihat di sebelah kiri ini adalah area stasiun, dan nantinya jalur akan berbelok menuju ke stasiun. Launcher inilah yang nantinya akan digunakan untuk penempatan girder-girder di atas pilar-pilar yang sudah disiapkan. Terlihat ada 4 pilar yang sudah dicor. Dan nantinya akan menyeberang di atas jalan kereta cepat. Terlihat sudah 2 launcher atau sudah sepasang. Sepasang launcher ini atau gantry crane sudah terpasang di atas pilar. Nantinya akan menyeberang di area jalur kereta cepat. Demikian pantauan terkini dari channel Eko Santo. Ikuti terus progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang terus berlangsung. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.